DPD LDII Kabupaten Tabanan Bali turut menyukseskan World Cleanup Day 2021 atau Hari Bersih-Bersih Sedunia dengan menggalakkan aksi pilah sampah dari rumah. Aksi pilah sampah ini disambut antusias oleh warga LDII Tabanan. Mereka mengelompokkan sampah mulai dari sampah organik, anorganik, dan B3 atau residu. Selain diikuti orang dewasa, gerakan ini juga diikuti anak-anak usia dini, mulai kelas 1 sampai kelas 6 SD. Anak-anak diajari membuang sampah di tempatnya sesuai dengan jenisnya. Selain di rumah warga LDII, gerakan memilah sampah ini juga dilakukan di gedung sekretariat DPD LDII Tabanan. Aksi bersih-bersih ini sejatinya sudah dilakukan selama setahun terakhir oleh warga LDII Tabanan. Melalui program LDII Mereresik, warga LDII Tabanan gotong royong membersihkan lingkungan sekitar dan sejumlah pantai. Kegiatan ini merupakan wujud nyata warga LDII ikut melestarikan lingkungan dan alam. Buang sampah di tempatnya ya. Buang sampah sesuai jenisnya ya. Jangan buang sampah sembarangan. Sayangi lingkungan dan dunia. Klik like jika menyukai video ini. Dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.